Perkenalkan, nama saya Patria. Kami sebagai pengelola perkebunan tanaman hias Panditia yang berada di Dusun Tajem, Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Kami akan memperkenalkan kebun ini di mana tanaman yang ada di sini adalah meliputi anggrek, sansevieria, tanaman indoor seperti pilo. Pak, kebun ini sekarang sudah dan yang lain-lain memakai produk-produk NASA untuk perawatan pertumbuhannya. Keuntungannya kami memakai produk NASA dibanding dengan produk yang selama ini kami gunakan adalah dari segi ekonomis, ternyata pakai produk-produk NASA lebih efisien, lebih ngirit dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan dari kualitas, baik warna bunga itu lebih cerah, jumlah bunga, kalau biasanya satu tangkai per pohon, sekarang bisa dua ataupun tiga. Dan panjang dari tangkai bisa melebihi dari penggunaan produk-produk yang sebelumnya kami pakai. Ini akan saya perlihatkan tanaman yang pakai produk NASA. POC dan hormoni kita semprotkan pada bagian daun merata. Lalu super NASA-nya saya kocorkan pada media. Akan saya tunjukkan jumlah anakan yang ternyata menjadi lebih cepat untuk tumbuh. Ada 1, 2, 3, 4 di sini. Lalu lebar daun mampu meningkatkan lebar daun dari penggunaan produk-produk sebelumnya. Di sini lebih lebar. Aplikasinya 1 ember, 1 sendok super NASA, lalu saya campur dengan 1 sendok NPK imbang yang mutiara. Lalu kita kocorkan pada ini medianya. Sedangkan POC NASA 3 tutup per tangki dicambah 1 tutup harmonik, ditambah lagi 1 tutup untuk pesta. Produk-produk NASA bisa juga kita aplikasikan untuk jenis tanaman aglonema. Ini di sini adalah Pride Sumatra. Kita lihat warna daunnya lebih matang. Merahnya matang ya, jadi nggak pudar atau putih. Kita aplikasikan baru sekitar 4 bulan, anakan sudah dua tumbuh di sini. Kita masuk ke tanaman indoor, yaitu ini jenis pilo, Black Cardinal. Kita aplikasikan juga pakai NASA. Pertumbuhannya luar biasa sekali, daun-daunnya kokoh, warna hitamnya lebih pekat. Daunnya bersih, sehat. Kita juga aplikasikan pakai Pestona. Kita campur dengan POC NASA dan hormonik. Ini adalah Germany, usia sudah 15 tahun. 1, 2, 3 ini 15 tahun. Ini sebentar lagi sudah mau menongkol, membentuk tongkol atau bunga seperti itu. Itu juga kita aplikasikan dengan super NASA. Saya tambah dengan power nutrition. Daunnya bisa kaku. Tongkolnya 2. Ini adalah Samyu. Kita lihat jumlah batang per potnya. Wah, luar biasa sekali setelah kita aplikasikan dengan POC NASA dan Super NASA. Super NASA kita pakai untuk media, POC NASA plus hormonik kita semprotkan di daun. Kesan saya terhadap produk-produk NASA, yaitu POC NASA, hormonik, Super NASA, Power Nutrition, ternyata cocok untuk semua jenis tanaman hias yang kami usahakan di tempat ini. Semua pertumbuhannya luar biasa sekali. Lalu pesan saya bagi para pencinta atau hobiis, silakan pakai Super NASA ataupun POC NASA plus hormonik, silakan mencoba dan buktikan sendiri kualitas yang luar biasa dari itu.